Lendang Putih Bukit Keramat, Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, berhadapan dengan Bintang Emas Cahaya Intan, Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan. Dari kejauhan, mari kita lihat, nampaknya dua buah jalur memasuki pancang pemisah yang kedua. Belum dapat kita pastikan jalur manakah yang unggul sementara membelah pancang pemisah yang kedua. Sementara memasuki pancang pemisah yang keempat, berdiri tegak sudah si tukang tari Bintang Emas Cahaya Intan. Apakah ini pertanda Bintang Emas Cahaya Intan mengungguli rival tandingnya Selendang Putih? Namun belum dapat kita saksikan, belum dapat kita pastikan. Selendang Bukit Keramat tidak mau menyerah begitu saja, memasuki pancang pemisah yang kelima keempat maksud kami. Selendang Putih Bukit Keramat menambah kekuatan. Apakah akan terancam Bintang Emas Cahaya Intan? Belum dapat kita saksikan, saudara-saudara. Benar-benar berpacu memasuki pancang maksud kami, membelah pancang pemisah yang keempat. Apa yang terjadi? Selendang Putih Bukit Keramat mempermalukan Bintang Emas Cahaya Intan. Benar-benar berpacu di hadapan publik sendiri. Bukit Keramat dari Teluk Beringin ini benar-benar berpacu. Apakah Bukit Keramat Masurim akan mempermalukan Bintang Emas Cahaya Intan? Lapan-lapan lagi, dua meter lagi ke depan, masih terjadi berjibaku Bukit Keramat. Bintang Emas tertinggal, saudara-saudara. Satu, dua, tiga, masuk. Silakan berputar dan merapat ke dewan hakim.